Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Apa kabarnya kamu orang? Semoga sehat-sehat sejahtera andanya. Perkongsian video kali ini untuk Proton Gen 2. Bila kita on kunci panel meter dia tiada lampu, ya kosonglah. Apa sebab dia? Apa masalah dia? Ya biasanya kalau begitu, kalau kita on kunci dan meter tiada hidup, itu maksudnya bateri lah. Kecuali dia hidup, dia tidak mau start, itu masalah lain. Perkongsian untuk kali ini, kita cuba ke bonnet cek apa masalah. Oke, kita buka bonnet dulu. Harap-harap lah dia tiada masalah besar. Takut saya kena gigit tikus ni wire. Kita buka bonnet. Terus kita tengok wire lah. Yang tiada, kita cek terminal bateri, kita cek. Q negatif. Wah, ini oke, ini fit. Kita pasang balik. Ini yang positif. Wah, ini bateri masih hijau lagi, dia punya marking. Nah, longgar. Nih, terminal ni longgar. Bateri ni masih baru ni, 30 hari bulan 7 2019. Tu ada marking situ. So dapat punca yang pertama, terminal longgar. So kita ketatkan dululah guna panas 10. Just ketat, harap-harap inilah masalah dia. Okey. Kita cuba start. Okey, macam ada sudah. Hidup, lampu hidup. Syukur, alhamdulillah hidup. Okey. Tiada apa-apa warning. Check voltage meter, bateri 14.3 volt. Normal lah. Okey, alhamdulillah. Alright, itu saja perkongsian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat kepada yang memerlukan. Biasanya kalau masalah seperti begini, dia biasanya kebanyakannya datang daripada masalah bateri lah. Sebab dia punya terminal sudah longgar. So, kita kena ketatkan lah itu terminal. Oke, itu saja untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih untuk like, komen, share dan subscribe. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh letak pertanyaan di ruang komen di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Salam mesra daripada saya, Samsul. Wassalam.